Assalamualaikum. Halo teman-teman. Apa kabar hari ini? Seperti biasa di sini saya kembali akan buat tutorial. Kali ini saya akan buat tutorial bagaimana cara buat room Zello atau channel Zello ya. Bagi teman-teman yang ingin membuat room Zello sendiri atau channel Zello sendiri, silakan teman-teman ikuti panduan tutorial berikut ini. Oke, sekarang kita langsung saja ke tutorialnya untuk membuat room Zello sendiri. Ya, terlebih dahulu kita masuk pada aplikasi Zello. Kita cari aplikasi Zello di sini ya. Layar depan, halaman 2 dari 3 halaman default. Beranda 1UI, Play Store. Layar aplikasi, halaman 1 dari 3. AZ Screen Recorder. Kita cari aplikasi Zello-nya. Halaman 2 dari 3. Calendar. Halaman 3 dari 3. Sonic Vision Mario Bros. Dodi. Iya. Pilihan lagi, tombol. Pencarian Finder, kotak edit. Zello. Zello, kita. Ya, bagi teman-teman yang ingin tahu bagaimana cara pasang aplikasi Zello, silakan teman-teman tonton video saya yang sebelumnya. Oke, sekarang langsung saja kita masuk di aplikasi Zello. Klik Zello. Zello, Dodi 125, Millennials PSBN Family. Ya, ini ya. Setelah masuk di aplikasi Zello, di sini saya menggunakan akun Dodi Duri. Ya. Setelah masuk di aplikasi Zello, kita cari di sini saluran atau kanal atau channel ya. Ya, kita cari di sini saluran, kanal atau channel. Dipilih kontak tab 2 dari 3 dalam daftar 3 item. Saluran tab 3 dari 3. Nah, di sini saluran ya, tergantung apanya, Zello-nya ada yang kanal, ada yang saluran, ada yang channel. Di sini saluran, kita klik saluran. Saluran tampilan multi halaman di luar daftar. Dipilih. Setelah kita klik saluran, di sini akan muncul ya. Atau channel-channel yang telah kita simpan di sini ya. Coba kita geser kanan terus, ada nanti muncul channel-channel yang telah kita simpan. American CB Network, sambungan diputuskan 2 dari 7 dalam daftar 7 American item. CB Network ya. Geser lagi. Profil, sambungkan kanal Australia, sambungan diputuskan Australia, 3 dari 7. Ini room-room Zello yang luar negeri ya. Profil, sambungkan kanal, tombol. Yeah. Merah putih channel, sambungan diputuskan, 4 merah dari 7. Merah putih channel, yeah. Profil, sambungkan kanal, sahabat bola, 1, 5 dari 7. Sahabat bola. Profil, yeah. Putuskan kanal, tombol. Oke, okay. Ya. Yeah. Yeah. Setelah teman-teman klik saluran tadi ya, lalu kita cari di sini tambahkan kanal atau tambahkan saluran atau tambahkan channel ya. Yeah. Kita cari di sini tambahkan kanal atau tambahkan saluran kan ini. Tempat kita profil. Nah, sambungkan kanal, tambahkan terbaru, tambahkan kanal, tombol di luar daftar. Nah, ini tambahkan kanal di sini ya, atau tambahkan channel atau tambahkan saluran. Aduh, jadi apa ya? Oke, langsung saja kita klik tambahkan kanal. Tambahkan saluran. Kembali ke atas tombol. Ya. Setelah kita klik tambahkan kanal untuk membuat room Zello sendiri, lalu kita cari di sini. Oh, yang ini di sini ada 3 menu. Yang pertama menu tambahkan saluran, temukan kanal tertarik ini. Pada kanal tertentu, temukan di sini tombol. Nah, ini ya, menu pertama temukan kanal, yang kedua pindai kode QR untuk terhubung ke kanal tombol. Yang ini, yang ketiga yang ini. Buat kanal baru, buat kanal Anda sendiri dan undang teman. Anda dapat mengatur kata sandi untuk menjaganya tetap privasi, tombol. Buat kanal baru, ya. Lalu teman-teman klik yang buat kanal baru ini untuk membuat room Zello sendiri. Kita klik buat kanal baru. Klik. Buat kanal. Kembali ke atas, tombol. Nah, setelah kita klik buat kanal baru, lalu kita diminta membuat nama channel yang kita inginkan. Lagi geser kanan. Buat kanal. Ubah foto, tombol. Nah, di sini ubah foto, silakan teman-teman klik ya untuk mengubah fotonya. Kita geser kanan lagi. Username ya, nama. Kotak edit. Nama channel yang kita inginkan, kita buat dulu nama channelnya apa, kita klik. Indonesian, tombol QWERTY ditampilkan. Menampilkan keyboard Samsung. Soalnya kita buat di sini nama channelnya L. Huruf besar P. A. J. J. R O O jelas pasti Pajero K O O K K
15 spasi. Oke. Okay. Fajiro, oke. Okay. Fajiro ya, para jaka romantis ya. Iya, ya. Itu ya. Fajiro, oke. Okay. Ya, oke. Okay. Misalnya gitu ya, nama channelnya sudah kita buat, lalu kita... Keyboard disembunyikan. Ya, kita sembunyikan keyboardnya, lalu kita geser kanan lagi. Tipenya. Daftar tarik turun, terbuka siapapun dapat berbicara. Ini kita lewatkan saja. Tidak dicentang, membutuhkan kata sandi, kotak centang. Ini kalau pengen kata sandi, silakan centang. Kalau enggak, oh, enggak menggunakan kata sandi, jangan dicentang ya. Geser kanan lagi. Lebih. Lebih, lalu kita klik yang lebih ini. 20 detik. Nah, setelah kita klik lebih tadi, lalu kita geser kanan lagi. Penjelasan kanal. Penjelasan kanal, lalu kita buat penjelasan kanalnya ya. Penjelasan kanalnya misalnya Room Zero, Room Pajero Oke, okay. Mobil ya. Pajero Oke, okay. Farajaka Romantis gitu misalnya gitu ya. Penjelasan kanalnya kita klik aja. Setelah teman-teman yang bikin buat apa ya. Di sini kita saya lewatkan saja. Lokasi kita. Buat lokasinya di mana kita coba Indonesia tombol QWERTY ditampilkan menampilkan keyboard Samsung. Kita buat di sini lokasinya misalnya R I A D U U spasi Riau. Ya, lokasinya Riau. Keyboard disembunyikan. Misalnya ya. Kita geser kanan lagi. Situs web. Kotak edit. Ya, silakan teman-teman buat situs webnya jika ada. Kalau enggak ada juga enggak apa-apa. Geser kanan lagi. Ini. Nah, ini kotak edit. Kita lewatkan saja ya. Geser kanan lagi. Bahasa. Tidak spesifik. Pilih tombol. Nah, bahasa kita pilih bahasanya ya. Kita klik yang pilih ini ya. Pilih tombol ini kita klik. Bahasa Max 2. Tidak dicentang, kotak centang Afrika 1 dari 56 dalam daftar 56 item. Lalu kita pilih bahasanya. Bahasa tidak mana? Tidak dicentang. Cari tidak bahasanya. Dicentang, kotak centang, bulma, 12 detik. Tidak dicentang, kotak centang, Galicia, 20. Oh. Tidak dicentang, kotak centang, Hungaria, 2. Tidak dicentang, kotak centang, Inggris, 23 dari 56. Ya, kita coba pilih Inggris saja ya, biar cepat. Inggris, kita klik Inggris. Dicentang. Setelah kita klik Inggris, lalu kita cari OK di sini. OK, tombol di luar daftar. Klik OK. Buat kanal, pilih tombol. Oke, bahasanya sudah. Lalu kita geser kanan lagi. Kategori. Kategorinya. Tidak spesifik. Pilih tombol. Nah, kategori ini silakan teman-teman pilih kategorinya. Misalnya. Kategori Max 3. Berita. Tidak dicentang, kotak centang, agama 1 dari 11 dalam daftar 11 item. Ya, agama. Tidak dicentang, kotak centang, berita 2 dari berita. 11. Tidak dicentang, kotak centang, agama 1 dari 11. Tidak dicentang, berita. Kotak centang, berita, 2 dari... Tidak dicentang, kotak centang, humor, 3 dari 11. Ya, kita pilih salah satu aja ya. Tidak dicentang, kotak centang, berita, 2 dari 11. Nah, misalnya kita centang aja yang berita saja, klik berita. Dicentang. Lalu kita klik OK kembali. Tidak dicentang, kotak... Oh, tidak dicentang, oh. Kotak OK, tombol di luar daftar. Klik OK. Buat kanal, pilih tombol. Oke, itu ya. Sekarang geser kanan lagi. Gambar. Daftar tarik turun, fungsikan semua orang dapat mengirim gambar. Ini kita lewatkan saja, geser kanan lagi. Fungsikan SMS. Daftar tarik turun, difungsikan siapapun dapat SMS. Ini lewatkan saja. Dicentang, izinkan bagi lokasi, kotak centang. Ini biarkan saja. Dicentang, izinkan pemilihan, kotak centang. Ini biarkan saja. Tidak dicentang, izinkan pengguna bicara ke administrator, kotak centang. Ya, terus lagi. Dicentang, izinkan pendengar anonim, kotak centang. Nah, kanan lagi. Tak berlabel, tombol. Kanan lagi. Tidak dicentang. Membutuhkan surel terverifikasi. Kotak centang. Geser kanan lagi. Pengguna dapat menyela pesan lebih lama dari. Nah, ini kita. Daftar tarik turun 1 menit. Ini bisa kita setting ya. Pengguna bisa menyela. Misalnya orang bicara sudah 1 menit, ya, maka yang lain bisa menyela itu, menaplak ya selama 1 menit ya. Ini bisa di setel pengen 20 detik, 50 detik atau berapa detik bisa ya. Atau 2 menit juga bisa. Geser kanan lagi. Moderator dapat menyela pesan lebih lama dari. Nah, geser kanan. Daftar tarik turun 20 detik. Nah, ini moderator bisa menyela ya. Jika yang lain bicara sudah 20 detik, maka moderatornya bisa menabrak yang si pembicaranya tadi. Kita geser lagi ke kanan. Membuat tombol. Kita klik buat tombol. Pajero, oke. Okay. Mencari. Tunggu.
Ya. Kita tunggu proses. Alamat. Kembali ke atas. Oke, sekarang sudah selesai ya. Buat room zero kita sendiri. Di sini kita. Admin John, 4 dari 717 dalam daftar 717 item. Oh, ini ya. Kita kembali sekali. Zero. Nah, kembali ke atas. Ini dia. Tombol di luar daftar. Room zero yang kita buat tadi. Ini. Tahan dan berbicara. Nah, ini dia. Ya. Tahan dan berbicara. Tahan dan berbicara. Fajero, oke. Farah Jejaka romantis ya. Oke. Kita coba cek tanda bicara ini. Nah, masuk ya. Tahan dan berbicara. Nah. Oke, teman-teman, gitu ya bagaimana cara buat room channel Zelo kita sendiri. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jika ada yang belum ingin ditanyakan, silakan komen di bawah. Demikian tutorial kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.